Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan J dan M Channel. Saya sekarang ada di lokasi grojokan yang ada di tengah sawah, tepatnya di Desa Jatiombo, Centong, Gondang, Mojokerto. Seperti apa sih grojokannya yang ada di sini? Katanya di tahun 2017 sempat viral di tempat ini. Oke. Air ini dari aliran sawah ya teman-teman yang ada di tempat ini, kemudian mengalir ke sungai yang disebut dengan Sungai Banyak. Oke. Air ini juga masih dimanfaatkan oleh warga setempat. Jika pulang dari sawah, mereka masih mandi di aliran sungai kecil ini ya teman-teman. Ya. Air yang ada di sini kali ini sedikit surut karena beberapa hari tidak ada hujan. Di beberapa video teman-teman yang lain ada juga yang kemarin sangat bagus karena airnya debitnya sangat banyak dan tinggi. Dan seperti inilah teman-teman view-nya kalau kita lihat dari atas. Dari atas ini kita bisa ke bawah. Bahwasanya ketinggiannya mungkin sekitar 5-6 meter. Jadi sepertinya teman-teman, yang di ujung bawah sana itu adalah sungai banyak kata penduduk sekitar tempat ini. Oke. Sekarang saya ada di bawah untuk melihat lebih jelas seperti apa grojokan yang ada di tengah sawah ini. Dan sepertinya view dari bawah teman-teman. Dan untuk airnya sendiri agak sedikit kecoklatan karena mungkin di sawah sana di atas banyak yang sudah mulai dikerjakan lagi sawahnya setelah panen, jadi airnya sedikit kecoklatan. Dan sepertinya view atau suasana asli di tempat ini. Dan untuk menuju ke bawah hati-hati ya teman-teman karena batuannya sangat licin. Oke. Oh iya teman-teman, untuk menuju lokasi ini saya tadi lewat arah timur dari arah pertigaan Pom Pandan ke barat menuju ke Desa Jatiombo ya teman-teman. Nanti di situ ada perempatan jalan yang agak menanjak, itu pas perempatan nanti belok kiri kalau dari arah timur, tapi jalannya masih berupa jalan tanah ataupun makadam ya teman-teman. Kita ikuti terus jalan makadam tadi sampai di ujung, kemudian kita parkir kendaraan kita di ujung jalan makadam tadi dan kita berjalan kaki ke arah kiri sekitar 20-30 meter sudah sampai di lokasi ini ya teman-teman. Oke. Teman-teman, di sini lokasinya gratis, parkir pun gratis, tapi juga hati-hati untuk kendaraan kita harus dikunci pengaman ya teman-teman, biar tidak kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi seperti inilah view dari bawah grojokan yang ada di tengah sawah, tepatnya di Desa Jatiombo, Centong, Gondang, Mojokerto ya teman-teman. Di sini cukup lumayan kalau dibuat untuk berfoto-foto, tapi hati-hati kalau turun ke bawah ya teman-teman karena batuannya sangat licin. Oke, cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tonton terus videonya sampai akhir durasi ya, terima kasih.